Mentang-mentang papanya yang punya tanah, rajin banget nyiraminya. Bukan begitu, kita harus rajin nanam tanaman. Soalnya kalau nanam tanaman kita dapat pahala, kata Pak Ustadz. Bapak riwayatin lah, layak risu muslim, orsan walayas, rasra'u, zakan. Bayak kula minu insan, wala dapat wadam ilah kana lu sodakoh, roh muslim. Tiada seorang muslim yang menanam pohon atau tumbuhan lalu dimakan oleh seseorang atau hewan ternak atau apapun itu, melainkan ia akan bernilai sedekah bagi penanamnya. Hadis riwayat Muslim. Jadi gitu. Oh. Woi, Seh. Woi. Bangun mulu. Kerja yang bener ngapa? Udah enggak zaman sekarang. Ternak kayak gitu. Cari kayak kantoran. Lah, ngatur. Utang 20 tahun aja belum dibayar lu. Ternak mulu. Eh, lagi ngapain? Itu, Bas, Seh. Dari kecil sampai bangkotan sekarang masih ngangon baik. Kan udah gak zaman ternak sekarang. Zaman teknologi kan harusnya kan udah gedungan ya, kantoran. Masih baik ternak. Jangan begitu. Orang peternak itu pahalanya besar, kata Pak Kiai. Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa mencampurkan hewan jantan dengan betina, kemudian dengan percampuran itu mendapat anak, maka baginya ganjaran sebanyak 70 hewan. Hadis riwayat Muhibban. Nah, itu kita termasuk memberi pertolongan di antara sesama makhluk, bukan hanya sebatas manusia, hewan pun itu harus kita beri pertolongan. Ya, jadi apabila kita mau menangkap atau menangkap hewan, itu jangan sendirian. Sebaiknya dicarikan pasangannya, seperti hanya burung, ya. Burung jangan sendirian, sebab kalau sendirian bisa kemungkinan untuk itu kan butuh dari pasangannya. Jadi gitu. Tuh, dengerin tuh. Dari jauh udah kedengeran tahu. Kalau nggak berisik, gak asik. Kan Pak Ustadz pernah bilang, waksid fi basika wadud min syotik. Dan sederhanakanlah kamu dalam berjalan dan pelankanlah suaramu. Quran Surat Luqman 19. Suara itu dikecilin. Jadi dia pelanin suaranya. Nah, bang, coba. Nah, bukan enak. Apa ya? Kambing saya nggak gemuk-gemuk ya? Lah, emang situ kasih apa? Ya dikasih rumput yang seger lah. Pengen cepet gemuk? Iya sih, emang kamu tahu? Wah, paham saya mah, kalau gitu-gitu mah. Apa? Apa coba? Kasih makan kecubung. Lah, yang bener aja mah kambing saya dikasih kecubung. Nggak gemuk malah teler nanti. Jangan gitu. Kalau emang ngasih saran yang bener, kata Pak Ustadz. Innal abda layatakalam bin kalimah yanzilu biafina abadam apainal masyidu wal maghrib. Sesungguhnya seorang hamba mengucapkan kalimat tanpa dipikirkan terlebih dahulu, dan karenanya dia terjauh, terjatuh ke dalam neraka jauh antara timur dan barat. Hadis riwayat Muslim.
Nah, gitu. Oh, gitu. Ya. Nah, kamu aja tuh yang makan kecubung. Kalau kamu nggak apa-apa, nanti saya kasih juga tuh kambing-kambing saya kecubung. Ya nggak mau lah. Itu nggak mau. Pulang yuk, udah sore. Ntar dulu nanggung. Eh jangan gitu, kita harus siap-siap buat malam Lailatul Qadar. Apa itu? Kamu gak ingat kata Pak Kiai? Pak Kiai bilang Takharru Lailatul Qadri fil witri minal asri al-awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar pada tanggal ganjil di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Oh iya ya. Ya udah pulang yuk. Yuk. Kalian ngapain di sini? Katanya suruh nyari Ibu Lailatul Qadar. Bukan gitu maksudnya. Terus apa dong? Maksudnya cari malam Lailatul Qadar dengan ngaji, beribadah, kata Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairum min alf syahr. Tanazzalu al-malaikatu wa ruhu fiha fi rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta ma tala'il fajr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari seribu bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Quran Surat Al-Qadr.